والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله. Malam ni kita sambung lagi amil nasab. Amil nasab, dia kata hari tu dalam matan dunia kita ada 10. Dan kita dah lihat antaranya adalah an, lan, izan. An, lan, izan. Tiga tu tengok. Malam ni kita sambung sikit lagi kepada kai, lamu kai, lamul juhu. Dan kalau sempat kita masuk hatta. Baik, dia kata ada 10 hari tu an, lan, izan, kai. An, lan, izan ataupun izan, kai. Ni kita nak tengok malam ni. Kai, lamu kai, lamu juhud, juhud, lamu juhud, lamu juhud hatta. Okey. Dia ada lagi jawab dengan fa, waw, au. Yang tu biar dulu kita tengok. Ni kita dah lihat dulu. Malam ni kita ambil sini. Kai, lamu kai, lamu juhud, hatta. Baik. Kai ni adalah termasuk dalam nasab fa'il. Dia cuma masuk pada fa'il sahaja. Fa'il mudhari'. Masuk pada fa'il mudhari' sama juga seperti an, lan, izan. Mana kalimah kai ini dia ada dia sendiri. Tapi jarang, kan jarang kita jumpa. Dan di sana beza ulama tu tak payah kita nak ceritalah. Dia nasab dengan apa dia, sebab ada kata mengatakan dengan an ada selepas daripada dia, ada katakan dia sendiri. Baik, contoh sini dia kata aiman solihan kai tadkhulal jannah. Contoh dia sebut i'man salihan. I'man salihan, beramalah kamu salihan, dengan amalan-amalan soleh, akan amalan-amalan soleh. Kai, supaya, supaya tadkhulu kamu masuk, tadkhulul jannah, masuk syurga. Kai, tadkhula, asal dia tadkhulu. Asal dia fi'il mudhari' dakhala yadkhulu. Dakhala mudhari' dia yadkhulu. Yadkhulu duduk tempat ini. Hiya anta ya jadi tadkhulu. Yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna, tadkhulu. Tadkhulani, yadkhulna. Tadkhulu. Tadkhulu sini pun tadkhulu. Kalau dalam kita punya jadual tu, dia duduk tempat hiya dan juga anta. Sini dan sini. Sini tadkhulu, asal dia tadkhulu. Oleh kerana masuk kai, maksud jadilah tadkhula. Kan? Kai itu dengan makna supaya. Ataupun untuk, supaya lah. Kan? Supaya ataupun untuk, agar, mudah-mudahan. Baik. Nampak situ sama dengan hak atas, sama dengan an dan izan. Dulu kan ada doktor bagi contoh ayyab asa an, contoh an ya ba'asa, ya ba'asa, ya sadar ya ba'asu, masuk an dia jadi nasab. Okey, ni ani nasab. Sebab apa? Sebab kai ni. Jadi kalimah kai ni jarang kita jumpa. Yang hak banyak sikitnya ha ni, yang kelima tu lamukai. Lamukai ni dia lam lah, huruf lam. Kan? Huruf lam ini kalau yang ada baris dia boleh jadi juga lam, lam masuk lam amar. Kita cerita dulu. Nanti kita akan ulang balik lam amar ni. Kalau lam dia masuk lam yadhab liyadhab ataupun litadhab, kalau mati ni lam amar dia panggil.
Kalau lihat haba, lihat haba, nama dia lamukai. Lamkai. Lamkai. Lam ni, dia sebenarnya depan dia ni ada an. Sama ada nak bubuh an ataupun tak bubuh an. Dia bujih, dia bunuh juga li'an. Li'an. Tapi setengah-setengah an tu tidak ada. Li'an, li'ay yadhaba. Setengah-setengah dia padam. An itu dia bubuh li saja. Liyadhaba. Dia nama dia, bagi yang nasab ni nama dia lamukai. Contoh sini, dia juga dipanggil sebagai lam ta'lil. Dia panggil lam ta'lil. Nama macam-macam lah. Tak kisah nama tu. Yang penting tugas dia. Ha, kan? Mana dia ni menasabkan fa'il mudhari'. Kalau lam yang sama juga masuk pada isim, itu kita panggil huruf jar. Lam huruf jar. Dia masuk pada isim. Yang ni dia masuk pada fa'il mudhari'. Masuk pada fa'il mudhari', nama dia lamukai. Ataupun disebut juga sebagai lam ta'lil. Baik. Contoh usafiru ila Makkah. Lamukai ni contoh dia usafiru saya musafir ila Makkah ila Makkata. Sebab apa? Walaupun masuk rujar, ini ismul ladzi la yusarif, maka dia majrur dengan ni. Ini dah belajar dulu. Dia tak boleh baca ila Makkati sebab dia ismul ladzi la yusarif. Usafiru ila Makkah li'atamira wa hajj. Li okey. Li'atamira. Li Tamiro. Ro ni. Maksud li. Li. Supaya akan. Untuk apa ni? Untuk ataupun supaya agar buat umrah, buat haji dan haji. Pergi ke Mekah tu nak buat umrah dan juga haji. Akan. Buat haji. Li. Li. Dia boleh li'an Tamiro. Selalunya dia dia sorok dipanggil sebagai harus. Harus. Tak nampak. Akan. Li, maka lam ni dipanggil lamukai ataupun lam ta'lil dia panggil. Dia panggil lamukai situ ah. Dikenal dikenali juga sebagai lam ta'lil. Huruf ta'lil dia kata. Lagi antara lain contoh litunzira. Litunzira dalam surah Yasin kan. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum litunzira pasal dia kan unzira unzira yanzuru anzara yunziru anzara yunziru bina apa? Ah masih biarpin. Ada tak ada nak dipocek guru tu. Ada ada buat buku itu taknya tu. Okey, masuk li ni. Ah kan lam ta'lil dia panggil. Tu jadi ra ni. Kalau tak ada ni tunziru. Anzara yunziru. Yunziru duduk tepat sini. Ah jadi tunziru. Okey, itu antara contoh-contoh lam. Mana kalau kita jumpa hak ada baris, kalau ada lam ni, maknanya nasab tu sebab lam ni. Kan adanya lam maka dia nasab kan. Kalau tak ada baris nak baca mati ke nasab ke dua tu saja bergantung kepada ayat. Kalau ayat suruh mati sebab dia jadi lam amar. Kalau tak suruh ayat tu tak suruh kan ayat dia nak beritahu kan maka kita baca dengan nasab. Baca dengan nasab kan dia jadi lam ta'lil. Mana dia apa kalau ada li tu li maksudnya macam dalam itu masuk dia supaya agar kan supaya ataupun agar ataupun apa lagi untuk kan untuk maksud dia untuk buat haji dan umrah untuk umrah dan haji pergi ke Mekah untuk haji dan umrah supaya haji
tujuan dia. Ha, kan? Mana pergi tu nak buat tu lah. Okey, yang tu lamu kai. Macam kalimah kai sendiri tu jarang kita jumpa lah, jarang. Ha, kan? Tak adanya. Ha. Ha, lamu kai lah. Ha, kan? Lamu kai lah. Lamu kai. Okey. Supaya. Dia bergantung pada tengok mana lah. Ha, kan, mana je. Kalau dengan perintah lam amar, mana tu dia tu tak belajar lagi. Itu amin jazam ni. Okey, yang ke seterusnya lamul juhud. Lam juga, lam macam ni juga. Tapi nama dia lam juhud. Ha, kan. Tugas dia menasabkan fi'il mudhari' juga. Supalah. Ha, kan, tapi nama dia beza. Ha, kan, dia letak nama beza, tak ingat nama tak apa, kita tahu yang pentingnya tahu tugas dia. Maksud lam ni nasab lah kalau fi'il mudhari'. Okey, lamul juhud ni dia ada syarat dia. Dia lam ni dia panggil huruf nafi. Huruf nafi, tugas dia menasabkan fi'il mudhari', kan? Tetapi dia ada selepas kana nafi. Kita kata apa dia? Makana. Contohnya makana liyu'adzibahu. Maka makana Allah. Contohnya makana Allah liyu'adzibah. Yu'adziba li yu'adziba uban li yu'adzibahu. Inna mudhari' lam juhud. Lam ni nama dia lam juhud. Ha, tadi lam kai nama dia ataupun lam ta'lil. Yang ni masuk li ni maka ba nasab. Yu'adziba ni kan fi'il mudhari', fi'il mudhari'. Ha, kan, maka dia nasab kerana li. Li ni nama dia lamul juhud. Tugas dia sama juga. Ha, kan? Liyazhaba, ya'tamira, liyu'adziba, sama. Ha, kan? Tapi nama dia tak sama. Sebab apa? Sebab dia ni, nak kenal dia, dia ada makana. Yang ni tak ada. Tak ada mana. Lam ni dikatakan tak ada mana. Tak ada mana. So. Tidak ada mana. Kalau ada pun dia kata, apa maknanya? Sama sekali. Ha, kan? Allah Ta'ala tidak akan, sama sekali tidak akan mengazab mereka. Akan sesekali, kalau ada, kalau nak bermakna pun sesekali tak akan, mereka ni tak akan kena azab. Akan tidak sesekali Allah Ta'ala azab mereka. Makna ma ni nafi. Akan dia ada selepas ni, mesti ada makanan dulu. Selepas ada makanan, ada li ni, maka lam juhud lah nama dia. Kalau tak ada ni, nama dia lam ta'lil ataupun lam mukai. Akan tu yang beza dia ni. Akan tugas dia ni sama. Agak keliru ke agak-agak? Tak kan? Faham kan? Alhamdulillah. Okey. Lam yakun. Lam yakun. Ya, itu nafi kan? Makan. Okey. Seterusnya, hatta. Hatta ni panjang sikit cerita dia. Hatta ni, kalimah hatta tu sendiri, masuk hatta, maka fi'il mudhari' akan nasab. Dan hatta ni ada beberapa makna. Dia kata kadang-kadang hatta itu dengan makna, biasa kita buat hatta ni makna sehingga lah. Kalau bahasa-bahasa klasik dulu, bahasa sastra kan, ada syahdan tu, buku-buku zaman dulu kan, dia ada menggunakan kalimah hatta tu. Hatta ada. Bukan hatta Ramli ya? Yang tu lain. Okey. Hatta ni satu, dia boleh dengan makna ilah, makna kepada. Contohnya qatilul musyrikin hatta yu'minu. Mereka membunuh orang-orang musyrik sehingga hatta itu dengan makna hingga dengan makna ilah. Padam ya. Dengan makna ilah. Tapi bubuh hatta pun boleh juga, bubuh makna hatta pun sesuai juga. Macam ni kita akan jumpa nanti hak jawab tu. Apa jawab tu? Qatilul musyrikin. Okey. Musyrikina jamak apa ni? Musyrikina. Ha. Jamak.
Ha, jamak muzakkar salim ni ada ya nun. Tak tahu jamak muzakkar salim dia ada ya nun ataupun waw nun. Apa beza? Kalau waw nun macam mana? Okey. Okey. Kenapa dia ya nun? Ni ulang balik dulu ah. Kenapa ya nun? Biasanya jamak muzakkar salim, okey, musyrikun. Musyrikuna pun jamak muzakkar salim. Apa beza dia musyrikun dengan musyrikina? Siapa tahu? Apa beza dia? Musyrikuna dia suatu dia rafak. Jamak muzakkar salim dia rafak dengan waw. Rafak dengan waw. Ha, kan duduk pada tempat rafak. Ha, kan duduk pada tempat rafak. Mungkin dia ni fa'il ke, nanti kita akan jumpalah bab isim-isim yang ya rafak. Okey, yang ni dia nasab. Nasab sebab apa? Sebab dia duduk atas rumah maf'un. Dia hak kena, hak kena. Qatala fa'il madhi. Ha, kan? Fa'il madhi. Ni fa'il dia. Ha, kan? Ni fa'il fa'il. Fa'il. Qatala, qatala, qatalu. Okey, ni fa'il dia. Wow ni. Fa'il dia. Fa'il fa'il maf'un. Pembuat yang buat kena buat. Lepas tu jadi musyrikin. Jadi musyrikin. Agak. Itu beza. Itu hak dululah. Okey, yang nak ceritanya ni hatta ni. Hatta yu'minu sehingga mereka beriman. Hatta yu'minu. Okey. Yu'minu. Sini masuk hatta, maka kalimah fa'il mudhari' selepas dia mesti nasab. Mana tanda nasab? Siapa nampak? Siapa tahu? Manakah yang dikatakan nasab? Nasab? Ha, nasab dia azab ni. Kalau kita dah tengok dulu alamat-alamat nasab. Nasab ni tak semestinya, tak semestinya ni panggil hatah. Ini nasab dengan fatah dia panggil. Ada nasab dengan azaf nun. Ha, kan? Nasab dengan azaf nun. Ini sebab apa ni? Asal dia macam mana ni? Yu'minuna asal dia. Termasuk dalam yu'minuna. Dia termasuk dalam fa'il apa? Fa'il? Fa'il limu. Ha, kan? Fa'il limu. Mana dulu dia? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ni, fa'il limu ni. Sini, 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 sini. Okey. Ha, kan? Ni, yuk minu ni dari sini. Yuk minu na. Maka di hazaf nun, sekarang ada hatta. Ada hatta, hazaf nun dah buang. Tambah dengan alif. Tanda nun itu dihazaf. Kalau fa'il mudhari', ha, kan? Kena tengok tu lah. Dia boleh berubah macam ni. Dia boleh berubah. Ha, kan? Asal dia yu'minuna. Ha, kan? Masuk amil nasab. Kalau masuk amil jazam pun sama juga. Ha, kan? Kalau jumpa gitu, ha, tu. Sebab dia ujung ni macam lah fa'il madhi. Macam fa'il madhi. Tetapi, ha, kan? Dia ni ada huruf mudhara'ah depan tu. Ha, kan? Okey. Kalau tak ada hatta ada lain. Mereka bunuh orang syirik sehingga dengan mana ilah. Hatta dengan mana ilah. Yang kedua dia bunuh juga dengan makna lam ta'lil. Makna macam tadi. Supaya ataupun untuk saja ni. Boleh dengan mana ni. Hatta juga. Kalimah hatta juga. Ha, kan? Kalimah hatta tapi dengan makna. Dengan makna supaya ataupun untuk. Contohnya dalam ayat. Kita kata kepada orang kafir. Aslim. Islamlah kamu. Masuk Islamlah kamu hatta tadkhulal jannah. Asli dengan yakni dengan makna ilah. Ia boleh juga dengan dengan makna apa tadi lam ta'lil. Supaya. Contoh dia asli. Boleh kau baca ni? Islamlah kamu, kita kata kepada orang kafir, Islamlah kamu hatta. Ia menggunakan hatta, akan hatta tad pula
tadkhula. Asal dia tadkhulu. Dakhala ya dakhulu, tadkhulu. Tapi kerana hatta adalah tadkhulal jannah, sehingga masuk syurga. Ha, kan? Supaya masuk syurga. Ha, kan? Islamlah kamu supaya kamu masuk syurga. Hatta tadkhulal jannata. Sehingga masuk syurga. Okey, untuk jawab dengan fa, jawab dengan waw, jawab dengan au, iaitu akan datang insya-Allah. Akan. Malam ni sini ya. Mana sambung daripada sambil-sambil kita boleh hafal amin nasak an lan idzan kai lamu kai lamu juhud hatta. Boleh ya? Ada lagi tiga lagi. Wallahu a'lam. Ada soalan? Boleh? Boleh tak? Boleh juga banyak.